需要在这里升级一下啦。啊，我要是升级了变成了天下第一帅，让别人怎么办呢？Yo, what's up, Erderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Sekarang kita ingin lihat dulu, katanya ya, ada busur cinta. Katanya ada busur cinta. Gua penasaran dengan busur cinta itu. Pertama-tama kita ingin ngecek busur cinta itu gimana, dan setelah itu kita pengen nyoba ini maksudnya apa nih. Setelah gua punya busur cinta kan ini gimana nih? Yang ini saya simpen dulu karena so-so lah. Kenapa nih? Sabar, Le. Ini gas. Lu jangan gerak-gerak dong. Ayolah, sabarlah. Itu bukan sofa. Oh, bukan ternyata, cok. Lah, cok. Mana nih? Ada satu lagi. Nah, ini dia. Ini dia. Afak. Ini. Ah. Jangan gerak-gerak, gila. Gua mau ini. Aduh. Nice. Gitu dong. Nice, gitu dong. Selamat itu. Buset. Aku hampir rip aim itu. Padahal. Seperti biasa, gua akan cek dulu inannya. Dapat nih dua, tinggal tiga lagi nih. Buset, tahan cok. Good job. Lu jangan gerak-gerak. Pintar. Sedikit lagi. Ini seperti si busur cinta gitu lah. Kalau kalian mainin game Valorant, ya ini juga bisa lah. Mana ini aja? Itu dia.
Busur ah gak nyampe cok. Dapat anak panah ke hati Azik buka dikit dos. Ini tinggal dikit lagi. Ini aku nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas itu kayaknya bakal jadi ini yang menarik. Kayaknya satu lagi ya. Sekali lagi untuk yang apa namanya? Untuk yang busur cinta itu. Karena kayaknya seru tuh si busur cinta ini. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Woi, 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 woi. Dua, mantap. Jangan kabur. Jangan nenek. Lo linia, Membat mana nih? Buset, orang kabur-kaburan kayak nggak ada akhlaknya, cok. Nah, lu jangan kabur lagi. Mantap. Untung apa namanya ya, nggak ada kayak gun shooter gitu, tapi pakai panahan gitu. Kan seru ya, kalau gun shoot, apa namanya, gun arena jadi hero arena gitu. Sekali. Ah, iya, kocak. Kocak lu. Malah kabur. Mana nih anak? Wah, kalau gini ceritanya mah. Ah, itu dia. Jangan ini dulu ya. Jangan rebutan ya. Gue butuh. Mantap. Akhirnya selesai juga. Tunggu bentar, aku cek sekali lagi. Apalagi ya, gue bingung sih mau ngomong apa. Kalau gue mau main lagi ya bisa aja, tapi kayaknya ya aku udah lelah banget sih. Karena ya kalian tahu kan, ini kalau kita ingin sama kayak apa sih sofa yang di Valorant itu, atau mungkin ada lagi yang di Hyperfront. Atau mungkin apalagi ya yang itu gitu loh. Kalau aku mungkin ya punya saran, pasti banyak saran sih. Salah satunya ya Hero Arena. Ya pas kita tembakin ini, itu pasti kena damage. Ntar damage tertentu mati gitu. Itu aja sih. Ya 11-12 dengan gun arena lah. Tapi ini pakai arrow gitu. Gue berharapnya sih ya PKXD punya game FPS gitu. Kayak gitu sih. Saya nggak tahu entah kenapa aku kepikiran seperti itu. Tapi itu mungkin bisa dipikirin lagi sama PKXD. Kenapa? FPS siapa yang nggak mau gitu loh. First person shooter gitu loh. Siapa yang nggak tahu tentang first person shooter itu? Dan bayangin kalau seandainya si karakter yang kita buat ini, ya karakter ini gitulah, ngerti kan? Terus apalagi ya? Bingung sih. Saya mau nyoba ini. Ini kalau pada zaman dulu ya, ini kalau kita ini kayak kayak pertempuran apa gitu. Aku masih inget banget. Oh ya BTW, ya jangan dulu lah. Baterai-baterai lemah ini, janganlah. Tunggu. Thank you.
Satu lagi apa nih? Hai. Bu Edan. Gabungkan tiga peliharaan sehari. Wah, nggak ngotak itu. Tapi kayaknya ya gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok Erder Indo. Subscribe ke YouTube channel Erder Indonesia, Erder Indo. Like and follow ke semua akun social media Erder Indonesia, Erder Indo, maupun Erder Indonesia, Erder Indo. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam Erder Indo.